lur. Yang itu naik itu ke sana lewat hutan-hutan tembus ke pemancar TVRI Puru itu, terus sudah masuk ke JLS Trenggalek Pacitan. Sekitar 4 atau 5 km dari sini tembus ke sana, di balik hutan sana. Nah.
penting. Harus mampir ya kadung. Tembus ke pemancar TVRI Puru itu, terus sudah masuk ke JLS Trenggalek Pacitan sekitar 4 atau 5 km dari sini, tembus ke sana di balik hutan sana. Nah, kita sudah sampai di Embung Tambong ini. Lama enggak kesini, suasananya berubah, asik atau enggak. Mancing bawa horornya nih, wah anak yang mancing, ada yang mancing tapi beberapa waktu yang lalu ada yang tenggelam di sini. Oh, surut sampai dulu masih di batas batu-batu bawah ini sudah tanah semua. Asik ya, atau gimana, atau enggak asik. Jadi airnya sudah surut. Kita muter ke atas ya. Kita coba muter ke atas sana ya. Jadi nanti muter sana sampai atas sana. Suasananya seperti apa? Deli sor-sorannya mulai berradal, tapi ya masih layak lah. Yang Pak dikatakan tadi yang ke arah Jalan Trenggalek Pacitan Desa Puru tembus Kecamatan Donggo ini naik sana. Kalau dari atas seperti apa? Sini ana musolane, tempat istirahat
Kalau sana kemana Pak De? Tidak tahu Pak De. Mungkin yang alas kono ke hutan. Kapan-kapan kalau ada penunjuk jalannya sama Selamat Desa Penayan TV bisa kesini lagi. Ya, seperti ini. Sampai di sini dulu kita pulang saja. Ada selanjutnya Pak De juga minta maaf, ada salah-salah kata juga minta maaf, ada hal-hal yang kurang berkenan juga minta maaf. Terima kasih, sampai ketemu di video ini Pak De jalan-jalan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.